Acid gel Kayano Light Duo disebut-sebut sebagai kasut running stability paling ditunggu-tunggu 2021. Jangan buang masa, jom kita test, run dan sama-sama review on point ke tak on point. Hi, assalamualaikum. Welcome back to Al-Rumi channel and welcome back Asik to Al-Rumi. Yes. Apa khabar teman-teman di Indonesia? Apa khabar teman-teman di Singapura, di Thailand, di Brunei dan sudah semestinya di Malaysia? Jadi seperti mana yang saya dah tease dekat saya punya Instagram dan saya punya YouTube community baru-baru ini, kasut yang disebut-sebutkan selama ini, kasut yang telah didatangkan dengan nafas baru, yang di revamp, line up Kayano dah banyak dah. Kayano 28 tetap. Dia revamp dan dia rename balik namanya dengan Asic Gel Kayano Light 2. Okay, totally lain dan totally diberi nafas baru. Anda tengok pun dah design dah merecik. Dan kasut ini adalah kasut stability. Diulang, kasut stability. So, saya nak ucap terima kasih kepada Asic Malaysia kerana memberi peluang saya untuk review kasut ini. Dan disclaimer seperti biasa, ini bukan paid review. Saya tak terikat dengan mana-mana marketing dan promotion Asic. Ini totally independent review. Saya tidak terikat dengan brand. Saya boleh bagi fair review dan saya boleh cakap apa yang saya suka. Dan yang paling penting, review saya, apa dia? On point. Okay, saya dah review macam-macam brand kasut. Anda pun dah tonton dekat playlist saya On Point Running Shoe Review. Dan ini pertama kali saya review Asics Running Shoe di YouTube channel saya. Tapi bukan pertama kali saya pakai Asics. Saya dah pakai dan saya dah review dekat blog saya. Kalau anda tahu, saya seorang blogger, alrumijourney.wordpress.com. Saya dah pernah pakai Dynaflight 1, pernah pakai gel Kayano, saya ingat yang 23 maybe. Dan kembali sekali lagi untuk saya review. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Asics Malaysia. Dia bagi baju cantik on point. Putih dengan padanan fluorescent orange ni memang sangat on point. Selesa, ringan, breathable, mengecik. Sebab saya pun dah lama tak pakai Asics. Reason sebab dulu kasut-kasut Asics ni, masalah dia ada dua masalah utama. Sizing, fitting. Dengan kaki saya yang lebar, saya ada masalah yang sangat obvious dengan kasut-kasut Asics back 2017 dan awal 2018. Jadi saya stop pakai Asics. Kemudian ada masalah yang ketara lagi, kebanyakan kasut saya pakai Dynaflight, Kayano ketika itu banyak menimbulkan hot spot dekat tapak kaki especially dan menimbulkan ketidakselesaan. Dan adakah kasut yang baru di launching ini ada lagi tak stigma-stigma yang saya katakan itu, iaitu narrow, kemudian banyak hotspot, tidak selesa? Kalau anda nak tahu, kenalah tonton sampai habis baru nak tahu kasut ini on point tak on point kan? Yazzah! Jadi sebelum kita jump itu detail punya review, kita nak tahulah kenapa kita kena pakai kasut stability. Kenapa anda kena pakai kasut stability? Jadi pertama, jawapan dia yang mudah saja, anda punya pronation. Anda overpronate. Overpronate ni maksud dia apabila anda berlari, tak stable dan dia nature, anda jangan risau. Itu dah macam sejak azali lah, anda tak boleh ubah. So mana overpronate ni, dia tense untuk elemen dia, dia terlebih, dia termakan sikit. Untuk itu, anda perlukan kasut stability supaya anda punya larian tu lebih natural dan dia nak kurangkan shock absorption, especially kat bahagian yang telajak tu lah, biasanya belah-belah sini. Dan kalau perkara ini anda pakai berterusan, ada tendensi yang sangat tinggi anda akan kena injury-injury. Macam mana kita nak tahu kasut itu kategori stable? Dan kasut stability ni tak banyak pilihan. Antara ciri-ciri utama, anda kena tengok tapak dia, lebaran tapak. Contoh kasut ni, nampak tak? Tengah-tengah ada keding, ni kecil kan. Ni pun kecil. Ni untuk kategori kaki saya US 11. Anything lebih 11 cm, dia dah boleh katakan lebar lah. Yang ni saya rasa 10.5 kot. Ini kelebarannya 12 cm, bawahnya 9.5 cm. Dan kategorinya memang sangat lebar. Tu ciri-ciri pertama untuk kasut-kasut stable. Kemudian anda kena tengok dia punya geometri. Ada kasut kaki lebar tapi dia tak simetri.
Dia tak support each other. Anda tengok geometri dia. Kalau anda tengok, dia ada dua angle. Satu anda tengok daripada belakang, kemudian anda tengok daripada atas. Geometri dia sangat simetri. Maknanya dia simetri ni, dia macam so dia stable. Nak ke kiri susah, dia nak ke kanan susah. Kalau dia macam tegak saja, memang dia tak stable lah. Sebab tu kasut-kasut yang stack higher tinggi, especially yang lebih daripada 40 lah, confirm tak stable. Yang paling seram saya tengok kasut Adidas Prime X 50mm kalau saya tak silap. Dan kasut-kasut kasut-kasut stability ni, dia ada heel counter yang sangat stiff, untuk dia nak shock absorption, dia nak menyerap hentakan, dan anda tengok kasut ni sangat stable. Saya first time saya ambil, impression saya kasut ni sangat stable. Midsole dia dengan kombinasi flight foam 3D space construction ni, heel counter dia sangat stable. Yang tekan keras, dia punya lock ni memang cantik, superb, macam ada plate kat dalam ni. Kemudian dia spreadkan tekanan, energy tu, supaya daya tu bila kita hentak, dia susah sangat nak twist. Kita terus buat twist test lah. Salah satu cara nak tahu kasut tu stable tak stable, twist test. Twist test ni maknanya antara depan dengan belakang ni, dia tak twist banyak sangat. Anda tengok, sangat stable. Sangat stable. Bila berlari tu, pronation kan ke sini kan, dia susah sangat berbanding dengan kasut ni. Tak maaf, banyak step saya cuba sampel, sebab ni memang kasut bukan stable. Nampak tak? Dia boleh boleh bergelik. Boleh bergelik. Susah sangat nak bergelik, sebab dia sangat stable. So confirm kasut ini memang saya kategorikan stable. So stability dia, kalau saya bagi rating kalau 10, maybe 9, 9.5, close to 10. Sangat stable. Tapi kasut-kasut stable ni itulah, dia bukan kasut laju, dia bukan kasut yang ringan, dia bukan kasut yang menarik. Tapi ni sebaliknya, saya tengok design mercik. Wow, colorway dia hitam, merah, kelabu ni. Anda tahu saya tak suka kasut-kasut color hitam, pasal bila pakai nampak macam tak pakai kasut. Tapi bila saya dapat ni, saya punya impression berubah. Dengan demi kombinasi dia, kan. Kemudian dia punya logo ASIC tu, ada reflector tu, dikombinasi macam color-color maroon sikit kan. Memang mercik. Dia main tone kat sini kan. Harga kasut ni saya tengok kat website-nya, RM699. Lebih kurang lah kasut-kasut stability yang dekat market yang lain, retail belum discount, RM699. Anda boleh tengok dekat ASIC Malaysia punya website. Link saya letak kat bawah ni. Berat dia, dia bila katakan kasut light ni, patutnya dia kena ringan. Anything bawah 290 ringan. So saya timbang 305 gram. Ada sikit berat. Ini fahamkan berbanding gel Kayano 28. Gel Kayano 28 tu lagi berat, 340 lebih. Kalau ikut kat sini, dia dah improve lah. Dia kata light tu mungkin lebih light daripada Kayano 28. Sebab dah kena ingat, ASIC ni yang salah satu saya tak minat dulu. Sebab dia pakai gel. Gel ni kalau tahun 2015, 17 hingga 18 mungkin still relevan lah. Sebab gel ni dia nak bagi lembut absorption, tetapi dia ada masalah lain. Maybe energy return dia tak cukup berbanding teknologi foam. Tapi kemudian dia kenakan flight foam kan. Flight foam itu memang improve lah. Dari segi density confirm gel lagi berat. Sebab tu dekat sini dia buang terus gel, ada sikit dekat tengah ni. Maknanya ASIC ni dia improve banyak. Maybe dia dah mendengar banyak komen-komen, rintihan-rintihan, banyak dia dah revamp. Sebab ASIC ni base dari Jepun. Be kat Jepun, bila anda lari dengan teknologi macam tu, dengan tempat yang sejuk, tak seperti di Malaysia, sesuai. Dia tak rasa lah panas. Bila kat Malaysia ni, tu yang tak sesuai. Kita lihat setakat ini, is in the right direction. Dropnya, belakang ni 23mm, depan ni 13mm. So, 10mm. Just nice. Just nice untuk kasut daily training dan kasut race pun sesuai. Okay, benda yang sangat saya seram dengan ASIC ni, daripada dulu lagi, adalah size fittingnya. But maybe, orang Jepun ni kaki halus-halus kot. Macam kaki Eric Sharida, halus-halus. Tapi apabila saya test kasut ni, saya ambil US 11, bila saya sarung fittingnya, saya ada rasa sedikit macam tak selesa kat sini, especially dekat sini. Macam terjojol sikit. Tapi apa saya buat, saya adjust lacing ni, saya longgarkan sikit lagi, saya pakai better. Dan kemudian apabila saya berlari, much better. Bermakna kasut ini maybe dia perlu break in untuk material dia seperti ini, tapi sebab dia punya span cushion dia banyak sangat. Dalam ni anda tengok, dia punya lidah, dia tang dia, dia tak pakai padding, dia pakai macam terus fabric yang tebal dalam ni. Jadi rasa macam agak sendat kat sini sikit. Maybe saya nak sarankan, siapa-siapa yang kaki lebar, anda nak beli better up half size lah, nak mengelakkan ketidakselesaan tu. Tetapi saya baru lari sikit, maybe setelah saya lari dalam maybe lebih lagi dekat 30 ke 50 kilo, dia akan lebih wear, dia akan lebih selesa. Okay, apa dia tadi, dia kata engineering mesh. Saya check kat sini,
daripada yang dulu-dulu punya ASIC, serius banyak sangat improve. Jadi sangat breathable, flexible. Betul. Saya rasa kalau dia tukar flyknit yang tadi, terus settle masalah dia. Start pada tengah ke belakang ni, dia banyak sangat cushion dekat dalam ni kan. Depan ni okey, superb pada saya, okey. Cantik, anda tengok dia punya material dia nampak memang kualiti lah, much better. Kemudian kita pergi kepada lacing dia. Lacing dia, Allah, tebalnya lacing dia, buatlah tipis sikit kan. Bila ikat tak ada terbuka lah. Saya katakan saya tak suka jenis tebal macam ni eh. Bila anda berpeluh teruk, dia akan slipping eh. Tapi dia punya lacing ni anda tengok, instead of ada lubang 1, 2, 1, 2 ni, tengah-tengah ada tambah lagi line eh, untuk dia nak dapatkan lock yang lebih kedap. Kat situ saya nampak ada improvement lah. Ada teknologi yang lain pada lain. Dan counter dia jenis rendah macam ni, tak ada Achilles, memang tak akan injured. Yang ni memang dia jaga. Sebab tu dia sangat detail dekat bahagian heel lock dengan heel counter ni, dengan heel collar ni. Yang ni memang superb. Okay, so apa dia? Ada yang saya suka, ada yang tak suka. Ingat eh, material ni dia pakai recycle. 60% daripada bahan-bahan recycle untuk mesra alam lah eh. Tapi kalau saya pakai kasut ke beli, saya tak kisah pun recycle ke tak kan. Kita pakai je kan. Kita nampak dia ada banyak lah key support area kat sini untuk increase stability eh. Part yang paling interesting adalah midsole lah. Pada saya sangat interesting, di mana sebuah kasut stability dilahirkan. Okay, dia pakai flight foam. Dah tak ada gel, saya dah terangkan tadi, gel dekat dalam ni. Bila lari tadi memang saya rasa gel dia cukup lah, dia tak payah banyak-banyak. Macam kalau pakai Pegasus 38 tu, dia ada airbag kan, cukup lah eh, untuk pressure sikit, untuk memberi sensasi larian yang bila anda snap tu memang awesome eh, rasa awesome. Anda tengok dia tengok betul-betul dia turun sini, dia tarik sini, dia panggil specifically deformable shape. So maknanya tenaga yang dialirkan, dia dapat friction sini, dia tarik kat sini. Apa dia channel, dia divert dekat sini. So dia buang kat sini, dia serap kat sini. Sebab tu kasut ini sangat-sangat stable. Material dia sangat-sangat high quality. Okay, dengan betul-betul midsole dia bila berlari, dari segi stiff, kalau 10 saya bagi 7. Bermakna quite stiff. Dari segi cushion, kalau 10 saya bagi 5. Okay, dari segi responsif, daripada 10 saya bagi 7 ke 8. Quite high, very responsive kasut ni. Kemudian dari segi propulsion, sebab dia tak ada carbon plate, kurang propulsion. In overall, saya nak katakan untuk kasut stability, dari segi midsole dia memang menepati. Maknanya, anda bukan nak lari laju sangat dengan kasut stability ni, tetapi kalau nak lari laju, why not? Haha, okay? Sebab dia punya feeling tu, bila lari tu, anda rasa kaki anda secure. Oh, macam kereta lah, kalau anda alignment eh, alignment lagi, steering kan tolak ke kanan, alignment. Pertama lengan sakit, kemudian makan lah eh, tayar tu asyik makan belah yang anda, belah yang makan je. Jadi begitu juga ke kaki kita, dia rasa kurang selesa. Anda nak cruising, dia rasa kurang selesa, tetapi tidak dengan kasut-kasut stability seperti Kayano Lite 2 ni. Okay, last kali kita pergi kepada outsole lah. Outsole dia, tengok first impression, pada saya memang durable. Kasut saya yang dulu tu saya pakai kat 500-600 km, dan ni saya rasa mungkin 700-800 km. Anda tengok eh, dia punya, dia panggil ada empat teknologi. Dia panggil AHA Plus. Exposed rubber dia, senang kata tak ada. Dia nak bagi experience full coverage rubber. Grooving kat sini, full coverage rubber, supaya anda ada experience, supaya anda punya ground contact tu lebih selesa, lebih selesa, lebih stabil. Dan pada saya, outsole dia memang bagi lari trail pun boleh kot ni. Bagi trail, tetapi kategori trail, kasut trail yang tak berat sangat. Ha, okey. Dan saya suka dia punya outsole. So kalau anda tanya saya, kasut ni untuk siapa? Pertama, kasut ni untuk mereka-mereka yang overpronate. Overpronate macam siapa? Macam siapa? Macam saya. Saya memang ada kasut stability dalam saya punya sistem. Dan siapa-siapa yang nak elakkan injury, kasut ni memang kasut yang terbaik untuk elak injury. So kasut ini saya pernah pakai gel Kayano saya sampai ke half marathon. Dan kasut ni saya rasa, saya yakin eh, boleh sampai ke half marathon. Ikut masing-masing. Kalau anda nak buat kasut race, untuk kasut ni, siapa yang teruk sangat kaki dia tu eh, boleh pakai kasut ni. Nak guna daily training pun boleh eh, tapi untuk tempo tu dia kurang sikit lah. Dia bukan jenis lari yang laju sangat. Untuk speed tu kurang sikit lah. Anda nak lari easy, anda nak lari recovery. Dan anda nak tanya saya kasut ini on point ke tak on point? Okay, dengar betul-betul eh, kasut ni on point tak on point. Saya suka kasut ni. Design cantik eh, material finishing cantik, teknologi, ideologi dia yang terbaru. Harga asking price tu RM699 tu, saya tak nak komen sangat. Sebab harga, kalau anda tengok kasut-kasut stability lain dengan comparison dengan brand-brand lain, lebih kurang sana. Kalau dapat sizing yang tepat eh, maknanya tak ada macam saya punya masalah tadi ada sendak sikit, kasut ini confirm on point. Kasut ini confirm on point untuk mereka-mereka yang nak cari kasut-kasut stability yang dia beri nafas baru, ringan sikit, color mengecik, dan datang dari brand yang tak asing lagi, ASIC.
Kalau jadi bermakna macam saya, maybe saya ada dua option lah. Sama ada saya kena lari lagi banyak bagi dia wear lagi, ataupun saya terus jump pergi tukar up half. Instead of 11 US, saya cari 11.5. Dan kasut ini, kalau masalah fitting tu saya dapat settlekan, kasut ini confirm on point. Yes. Sebab saya tak tunjuk anda lagi macam mana stability dia kan. Kita buat video lain lah. Jangan tunjuk sekarang kan. Simpan video lain. Berapa stable yang kasut ni. Kita buat test. Stability test nanti. Okay. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih SC Malaysia. Terima kasih kepada anda yang menonton sampai habis. Kalau anda suka video ni, tekan butang like. Tinggal kat komen. Anda suka tak kasut ni? Kalau anda ada kasut-kasut cadangan stability lain, tulis kat komen bawah ni. Biar kawan-kawan kita yang lain semua boleh tengok dan tahu. Okay? Semoga bermanfaat. Dan sama-sama kita sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.